disinilah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk semuanya untuk menjiwai betapa pentingnya keamanan negara untuk kelanjutan ahli sunnah wal jamaah. Dibentuk. Bagaimana pembentukannya? Luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, satu, jangan ragu bahwa Nahdlatul Ulama itu jam'iyah mardiyah, jam'iyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kenapa? Karena NU itu dari Allah. NU itu dari Allah. Coba ya, saya terangkan ya. Tahun 26, Kiai Khalil Madura memanggil santri senior namanya As'ad Syamsul Arifin yang pada tahun 80-an menjadi rais am. Santri As'ad tinggi, tahu enggak gitu? Iya Pak Kiai. Ini kamu bawa kotak ya, bawa kotak. Kamu bawa kotak ke sana, sampaikan ke orang bernama Hasyim Asy'ari Jombang tinggi. Padahal belum tahu Jombang itu mana, Hasyim Asy'ari itu yang mana. Tapi yang namanya santri dulu, santri zaman dulu, bisa tinggi, tidak bisa juga tinggi. Oh itu santri dulu. Kalau santri sekarang, datang lagi. Kiai ongkosnya mana? Itu santri Batam kira-kira bosan banget. Kalau Kiai nggak ngomong, itu nggak ada duitnya gimana caranya? Santri sekarang pinter-pinter, nggak apa-apa Kiai apa? Buat proposal. Nah ini. Kiainya ditutupnya ke situ. Dibawa jalan kaki. Jalan kaki dari Madura sampai Surabaya. Kemana Surabaya? Nggak tahu. Akhirnya Kiai As'ad istirahat di Masjid Sunan Ngampel. Nah ini ziarah tawasul ya Allah dengan karomah barokah Sunan Ngampel. Saya minta tunjukkan Kiai Hasyim Asy'ari. Belum bisa SMS oh, belum ada HP tahun 26. Pagi habis sholat subuh ngobrol dengan ya jamaah dari mana, dari anu, dari mana, dari anu jaringan. Jadi kulo coba, coba cuma ibu tebuhiram kena ngertos bahasa macam ni tak gak kulo itu hebatnya. Kalau sudah minta pada Allah gampang bu. Kalau minta pada ya Allah Google Map, saya pernah di Solo mencari masjid dengannya gereja. Masjid macam ada jangan sekali ya Allah saya percaya kok malah bingung. Naik kereta bareng-bareng tu rumahnya. Situ. Assalamualaikum warahmatullah. Dari mana? Dari Madura. Alhamdulillah itu tempat mondok saya. Ini Pak Kiai saya diamanatin Mbah Khalil untuk menyerahkan ini kotak. Oh ya terima kasih. Kotak dibuka. Ternyata isinya dua tongkat dengan tasbih. Prabu. Tongkat dengan tasbih. Ini apa? Maka malam harinya Kiai Hasyim Asy'ari sholat minta kepada Allah. Ya Allah artinya apa tongkat dengan tasbih? Tokatnya terus mendapatkan isyarah ilahiyah wahai Hasyim itu artinya kamu buatlah wadah kotak yang ngurusi tokat dengan tasbih yang ngurusi negara dan agama. Negara itu lambangnya tokat, agama itu lambangnya tasbih. Jadi kamu bikin sebuah wadah organisasi jam'iyah yang mempunyai dua tujuan yaitu menjaga negara, tongkat, menjaga agama, tasbih. Tongkat itu negara, oleh karena itu pejabat tinggi bawa tongkat. Panglima bawa tongkat, Kapolda bawa tongkat, kan begitu. Kapolres bawa tongkat, Pangdam bawa tongkat, namanya tongkat apa? Tongkat komando, nah, itu negara. Kalau tasbih agama, oleh karena itu kiai-kiai dulu mesti bawa tasbih. Kiai dulu, kalau kiai sekarang bawa HP. Udah. Maka dibuatlah wadah itu yang untuk ngurusi menjaga negara dan agama. Wadah itu bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Berarti Nahdlatul Ulama dari siapa? Dari mana? Dari Allah. Kalau dari Allah pasti berkah.